Oke guys, balik lagi di jalan-jalan Jateng kita. Vlog in the camera. Kali ini kita mau jalan-jalan ke apa namanya? Senja pagi kita mau chill di daerah Kopeng. Ya belum masuk sih kayaknya, belum masuk Kopeng. Pokoknya di arah Kopeng ini kita dari Magelang mau naik ke arah Kopeng di kaki Gunung Merbabu. Cari view sambil chill, tapi nggak tahu nih, ini minggu-minggu. Saya biasanya kalau mau nongkrong minggu-minggu itu agak males karena rame. Sambil ya itulah. Yang penting kita mau nongkrong chill di kaki Gunung Merbabu. Nyari view, nyari tempat chill. Nggak tahu tempatnya kayak apa karena ini cuma lihat dari Google. Belum lihat review yang lain. Langsung aja kita cus ke sana. Gas blar. Ini kita jalannya agak menggerunjal. Enggak sih kayak karena holder HP-nya. HP ketahuan dong nyutingnya pakai HP. Holder kameranya. Ini ntar lagi belum nyampe Kopeng sebenarnya, ternyata di daerah Ngablak. Tapi ini belok kiri alah gerabak. Persis di SMA apa tadi ya? Itulah persis belokannya itu. Ini kita bentar lagi sekitar 2 menit bentar lagi nyampe. Tuh, kayaknya sudah kelihatan tempatnya. Itu bukan yang Vali itu. Enggak tahu. Oke guys, kita nyasar. Harusnya di senja pagi tadi ya. Tapi nggak oke tempatnya. Ini ternyata di sebelahnya lebih besar. Ada tempat namanya, baru ini baru buka, namanya apa nih? Andong Vale. Ini tempatnya besar banget, parkirannya luas. Atasnya juga lebih luas daripada yang tadi mau disamperin itu. Terus secara view, karena ini lebih dekat ke sawahnya itu, oke banget view-nya nih. Ada view gunung, ini gunung apa berarti namanya? Merbabu apa? Gunung Telomoyo, pokoknya itulah. Ada beberapa view di sini bagus banget tempatnya. Andong Vale. Apa viewnya Gunung Andong mungkin, saya juga nggak tahu, tapi ini tempatnya oke, luas parkirannya. Cuma PR-nya yang di atas ini kalau mau pesen harus ke bawah. Aduh, ya nggak apa-apa sih, biar nggak banyak makan tempat untuk kitchen juga di atas ini. Jadi bisa buat nongkrong-nongkrong lebih luas. Ini view-nya asik banget. Ini pakai ini loh, kelihatan nggak? Pakai apa namanya? Rumput sintetis. Terus, ya, asik. Jadi kalau mau kesini santai-santai, chill, bisa, enak. Fasilitasnya juga oke. Ada kamar mandi full, parkiran juga ada. Ya komplit lah. Makanannya juga murah-murah. Yuk kita masuk aja, dingin di sini. Kita sudah pesen makanan banyak. banyak banget makanan. Nanti kita coba review makanannya. Katanya sih yang spesial di sini nasi goreng andong sama sop iga. Harusnya enak, tapi ini kita pesen karamel latte. Gambarnya udah rusak karena harus dicampur gula. Saya tidak suka kopi pahit. Tidak enak. Ya enggak tahu ya, ada orang yang suka tapi kayaknya agak tolol aja. Selera. Setiap orang punya selera masing-masing. Tapi bukan selera saya. Ya, kopi karamel. Enak, standar. Enggak fail lah ya. Kayaknya kayak gini-gini jarang fail sih. Kecuali kalau misalnya kopi sasetan lah. Airnya kebanyakan enggak enak ya, itulah. Nah, ini aman, enak. Sebenarnya tempatnya ini asik. Tapi kalau misalnya keluar panas, ini tumben lagi panas ya, tadi lumayan semelet. Semelet ini bahasa Indonesia apa? Menyengat, panasnya menyengat. Karena di gunung, di daerah perbukitan itu panasnya lumayan oke. Tapi ya, overall enak kalau misalnya mau nongkrong sini. Cuma satu, kalau di luar itu dingin. Jadi kadang kalau panas-panas menyengat, kalau dingin kena angin terus, bikin masuk angin. Kalau di dalam, pas lagi panas gini, anget cuy, pengennya keluar. Tapi enak di luar terus, ya itu yes. Apa jadinya, plus minus lah ya. Kita tunggu makanannya.
Oke, ini pesanannya sudah sampai. Nasi goreng Andong. Ada iki nasi goreng apa ya, Jan? Apa iki? Bakso. Spesial emang. Ada ayamnya, acar, emping. Nah, ini yang agak spesial ya. Orang-orang Asam Murad silahkan nangis melihat ini. Tapi enak. Harusnya sih enak karena emping ini jadi tekstur tersendiri, gak cuma kayak kerupuk biasa. Tapi kalau emping ini kan ada pahit-pahitnya, mungkin jadi rasa sama tekstur. Kita coba nasi gorengnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasi goreng Andong ini modelnya kayak nasi goreng Jawa, manis, bukan kayak nasi goreng Jakartaan yang agak putih, nasi goreng Hongkong putih itu, atau nasi goreng Surabaya yang warna merah. Kayak ini kayak model-model nasi goreng bakmi Jawa lah, manis. Ada apa tadi itu? Bakso. Sekarang kita coba pakai telur. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya model yang matang tapi masih lembut gitu loh, bukan yang kering. Enak banget ini. Kayak kalau pesen paket nasinya McD, nah ini telurnya model gitu. Kita coba combine semuanya. Ayam. Tapi emang ini nggak ada suwiran ayamnya memang ya, jadi nasi goreng bakso aja. Terus pakai telur, nah ada telurnya lagi. Kita coba ini, pakai telur. Habis itu nanti kita makan pakai emping. Yuk, rasanya gimana? Bentar. Enak lah. Nasi goreng itu biasanya fail kalau keasinan atau nggak ada rasanya. Tapi se-fail-failnya nasi goreng ya, ini makanan standar yang aman lah kalau mau pesen di mana-mana itu. Paling aman ini. Beda kalau misalnya kayak mie goreng, mie kuah atau mie dok-dok itu, kadang-kadang apalah, bawangnya terlalu kerasa, nggak enak dan lain-lain. Kalau nasi goreng kebanyakan aman. Dan ini pakai apa namanya, emping ini emang enak. Langsung kita makan aja, gak usah banyak cocot. Oke, ini pesanan selanjutnya, apa jenisnya, spaghetti aglio olio, aglio olio apa aglio olio, pemen itulah. Ini spaghetti gak pakai saus. Jadi pakainya minyak apa? Ini olive oil ya, yeah. Minyak olive. Ini harusnya sih rasanya soft, tapi nggak tahu, kita coba dulu minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Spagettinya al dente banget ya, yes, al dente. Rasanya gurih. Minyaknya enak. Gak tau ini dikasih apa ya. Gurih sih, ada asin-asinnya. Picin mungkin ya. Sama ada kayak apa namanya, penyedap lah maunya itu. Enak. Ada ayam-ayamnya. Tapi ini memang Itali banget. Jadi kalau di Itali itu, kalau gak keju banget, nah itu ada mac and cheese kita pesan. Ini nggak usah di syuting. Begini modelnya, berminyak. Enak, gurih. Ini kalau mau yang makanan soft-soft, nggak terlalu berat. Ini. Sekarang kita geser ke makanan selanjutnya. Nah ini. Ini menu paling mahal. Katanya sih paling spesial kedua. Soalnya pas kita tanya ke pengurusnya sini, pengurus kayak organisasi ya, yang ngelola,
Di sini yang spesial nasi goreng apa tadi? Andong. Terus ini sop iga habis itu. Apa ki mau jadi aglio olio? Aglio olio. Nah, memang masih katanya sih kalau nasi goreng iganya itu belum sore aja udah habis. Dan bagusnya kesini siang-siang gini pas-pas masih makan ini aman lah katanya, masih ada. Tapi kalau sore dikit itu udah habis. Nah, kita langsung pesen. Makan apa ki jenenge? Sop iga, ya Allah. Tak kira mau ngomong sop buntut. Sop iga. Tapi ini enggak ada kecapnya ya, biasanya enak pakai kecap. Cukup cuy, langsung copot. Nih. Set. Set. Nah. Bersih. Saya lagi nih, ini. Kita coba enggak pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Begini mukmat. Saya kalau suruh milih ini sih daripada nasi gorengnya. Ini gurih, dagingnya empuk, terus dagingnya gede-gede cuy. Nih. Nih. Banyak dagingnya. Jadi harganya 50.000 ya. Memang kalau sop iga sih harganya emang range-nya gitu, 60, 70. Ini 52 apa ya? 52 apa 58 ya? 52. Dan ini banyak. Jadi kalau misalnya ini mau dipakai buat sayurnya aja, maksudnya menu pakai lauk lain itu bisa untuk sharing berdua lah. Dagingnya besar, empuk banget ini. Saya sih lebih tertarik makan ininya daripada apa namanya nasi goreng. Nasi gorengnya enak, cuma kalau dibandingin ini ya menang ini. Menurut saya, tapi selera masing-masing sih. Karena saya mungkin suka daging, jadi enak. Kita coba pakai nasi, harusnya sih ya. Apa sih yang gak enak pakai nasi, wong mie pakai nasi aja enak. Apalagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang nih, nasi pacar banyak orang nih, enak banget nih. Cocok sama banyak menu. Sekarang kita coba sambelnya. Pakai daging. Dikit aja. Kita pengen coba rasa sambelnya. Kayaknya sih sambal bawang, jadi kayaknya pedes. Oke, kita coba senar mungkin. Benar sambal bawang. Lumayan pedes. Nah, biar seger itu, memang katanya bagusnya dikasih ini. Harusnya di sini sih, cuma saya nggak suka kalau nyampur sop itu, sop soto. Kalau bisa nasinya dipisah itu, ini tak biarin rasanya normal aja. Kita kasih di sini. Nah, habis itu kita ambil sambelnya. Nah, ambil ininya, dagingnya. Nah, daging, apa wortel, kentang. Harusnya sih jus gandos kotos-kotos ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seger. Jadi apa namanya? Jeruk nipis ini. Mungkin orang-orang ada yang enggak suka bau daging ya, tapi kalau kasih jeruk nipis ini enak. Enak cuy. Wah, ini sih. Recommended, paling recommended kalau menurut saya ini. Yang lainnya enak, cuma ini juaranya kalau menurut saya. Ini sekarang kita campur pakai ini jenis emping. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tahu jadi tetep bisa nih. Cah, dong, saya habisin dulu. Oke, kita sudah selesai makan. Terus kita pindah dari atas ke bawah karena kita mau sholat tadi, mau sholat dulu sebelum pulang. Ini secara view overall enak. Kalau datang ke sini paling bagus kata teman-teman di sini itu bagusnya kalau pagi banget atau sore banget.
Jadi pemandangan gunungnya itu Andong mungkin ya ini ya, karena ini Andong Valley. Jadi pemandangannya harusnya lebih bagus kalau sore atau pagi, nggak ketutup kabut. Kalau kayak datang, kita datang jam 10 ke atas itu ya sudah mulai apa, ketutupan kabut. Jadi ya nggak dapat best view-nya lah. Tapi walaupun nggak dapat best view-nya, ini tetap asri, enak buat nongkrong. Ini kita aja nongkrong dari jam 10 sampai jam berapa ini? 2:30. Saking asiknya nongkrong di sini, kita ya kalau mau chill, mau nyantai di sini enak banget lah. Makanannya worth it, secara harga, harga rasa itu worth it banget. Bisa jadi tempat untuk bolak-balik kalau mau healing kayaknya di sini. Cuma kalau misalnya mas pas hari weekend gini ya cukup ramai memang. Nggak terlalu tenang, tapi ya memang kalau tempat bagus kayaknya susah deh nyari tempat bagus yang sepi. Dan kalau tempat bagus dan sepi nanti ya mereka tutup. Makanya ya silahkan datang ke sini. Saya nggak tahu kalau weekdays itu gimana, tapi katanya kemarin pas launching itu aja rame banget itu. Jadi oke, silahkan datang ke sini. Ini ada di daerah Ngablak ya, Ngablak. Nanti kalau kita upload di IG, nanti kita posting sekalian tempatnya. Nanti juga kita taruh link maps-nya di kolom komentar, di apa? Kolom description. Nanti silakan bisa diklik, datang aja ke sini. Asik tempatnya. Nanti kalau datang ke sini ngomong aja rekomendasi dari Jateng kita. Oke, itu aja, langsung aja kita gas pulang. Pokoknya maknyus.